saya mau naikkan drone. Itu Jayapura ya, bukan Hong Kong. Pesawat kecil. Mungkin muat sekitar ya 50 orang gitu. Selamatnya naik pesawat dari Wamena ke Jayapura. Sombong lagi. Hai, selamat sore para bikers and traveler. Sesudah kita sampai ke Bandara Sentani Jayapura dengan penerbangan dari Wamena ya. Dan di episode kali ini kita langsung mengeksplor kota Jayapura. Dan tentunya kita menuju Bukit TVRI untuk melihat indahnya kota Jayapura ya, dari sore menjelang malam. Dan besoknya kita akan menuju ke Danau Lof dan Danau Sentani di Papua. Oke, dan terima kasih kawan-kawan bikers and traveler. Sudah di pemancar apa ini? Pemancar apa? TVRI ini ya? Iya. Pemancar TVRI. Ini view-nya kota Jayapura. Sekarang kita sudah sampai di tempat makan seafood. Nah, namanya apa ya? Resto and Cafe Rumah apa itu? Rumah Laut. Rumah Laut. Ya. Okay. Ini tempatnya. Tiga. Dua. Oke, kita makan di tepi laut. Di laut ada kerambanya juga. Ya, duduk sini aja. Kosong. Kita pesan kepiting satu porsi. Terus apa lagi? Kepiting satu porsi bisa dua orang. Harganya? Bapak kucing. Oh, udah masak apa? Udah tahu. Saus padang. Ya. Itu ikannya besar kak. Sudah dimasak orang. Ah, ya. Dan telur asin dan saus mentega, udang lada hitam, asam manis, rica-rica, saus padang. Dan... Halo guys. Pagi, sekarang kita di Jayapura ya. Jayapura. Di Jayapura dan saya tinggal di rumah Upika. Ini rumah ditinggalin satu rumah untuk kita nginap di sini. Makasih Om Pika. Nah, jadi ini rumah lengkap ya, ada kamar, ada dapur. Ini semua dapur. Dan ada mesin cuci. Oke, okay. Jadi di sini kita nginap di sini lebih enak daripada nginap di hotel dan tentunya lebih menghemat biaya lagi. Oke, okay. Dan kita sekarang mau jalan-jalan ke sekitaran kota Jayapura dulu. Hai, di pusat kota Jayapura, airnya bersih, bening loh. Jadi kita cari sarapan dulu ya. Di sekitaran Jayapura, di Entrop, dekat dengan tempat tinggal kami. Dan tentunya kita cari makanan Medan. Mie Medan. Oke, okay, dan ini mie pangsit ya. Mie pangsit asal Medan. Oke, okay, kita makan dulu.
Nah, selamat siang. Ini kita akan menuju ke Bukit Krishna atau Danau Love. Perjalanan dari sini ya, dari Jayapura ke sana sekitar 1.5 jam. Lagi perjalanan ke Bukit Krishna atau sekitar Danau Love. Dari Bukit Krishna nanti bisa lihat Danau Love. Ini nanti coba kita lihat jalan sendiri. Jalan sini sangat sepi ya. Dari tadi kita belum nemu orang juga di sekitar sini. Tapi kata kawan kalau di daerah Jayapura sekitarnya masih aman. Berjalan lumayan jauh juga memasuki pedalaman dan ini nampaknya kampung di sini lumayan ramai, tapi titik yang kita tuju udah nggak jauh dari sini. Selamat sore. Sekarang kita sudah sampai di Danau Love.
Di sana Danau Lof, dan di sana Danau Sentani. Oke, banyak bukit-bukit hijau. Tapi mau jalan ke sini lumayan jauh. Dan jalannya rusak ya, jalan tanah banyak, jalan gravel. Saya mau naikkan drone. Siapa naikkan drone? Mantap.